Halo, bersama Tiander dan ini Vivo Y02T. Kali ini saya akan membahas cara reset Polar dan akun Google. Oke, tanpa membuang waktu langsung saja kita eksekusi HP-nya. Ya, HP-nya ini sengaja saya blur untuk menjaga privasi. Dan langsung saja sebelum kita eksekusi, posisi HP harus dalam keadaan mati. Dan seperti biasa tool yang saya gunakan yaitu unlock tool. Di sini langsung saja kita klik brand Vivo. Kemudian kita ketik Y02. Kita klik Vivo Y02. Kemudian kita klik lagi factory reset plus FRP. Dan sekarang kita kembali ke HP. Nah, di sini untuk bootingnya kita tidak perlu menekan tombol volume atas atau bawah ya. Kita cukup hubungkan ke USB. Oh ya, di sini saya tidak mengecek versi softwarenya teman-teman. Jadi karena yang punya bilang ini Vivo Y02, langsung saja saya eksekusi pakai tipe HP Vivo Y02 ya. Oke, ini sudah jalan dan FRP nya sudah, tinggal factory resetnya kita tunggu sampai selesai. Ya, ini sudah selesai, kita biarkan saja sampai HP nya merestart ya. Dan berhasil, ini dia HP-nya sudah bersih ya, tidak muncul lagi kode kunci, dan kita tinggal ikuti saja petunjuk step by step-nya sampai masuk ke menu. Oke, kalau tadi kode kuncinya sudah bersih, ini juga tidak terbentur dengan akun Google atau FRP ya. Jadi sudah masuk sampai ke layar utama. Nah, di sini langsung saja saya mau cek tipe HP-nya. Kita cek di tentang ponsel. Nah, ini dia. Oh, ternyata ini bukan Vivo Y02 teman-teman, tapi lebih tepatnya Vivo Y02T. Nah, untuk RAM-nya 4GB plus 4GB, kemudian internal storage-nya 64GB. Oke, teman-teman, berhubung kasusnya ini sudah selesai,
saya Tiander pamit undur diri dan kita bertemu lagi di lain kesempatan.